shit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih ketemu lagi dengan channel saya, Putra Karya Jaya. Di kesempatan kali ini, saya membagikan ilmu sedikit, guys, ya, tentang cara pembandingan plat seperti di video ini, guys. Ya, bagi para seniman napi yang baru belajar, yang baru punya bengkel usaha apa? jika mendapatkan order seperti pintu lipat ini dan cara bandingnya seperti ini nggak tahu tenang saja saya di sini akan memberikan ilmunya cara tentang pembandingan plat seperti di video ini guys ya caranya itu ada dua sih ini yang saya pakai yang paling gampang guys ya untuk dipelajari guys ya untuk dipelajari itu sangat mudah dengan nomor saya paling ambil yang paling gampang lah dengan cara saya sendiri hasilnya ada ya cara dua guys kalau cara yang kedua itu agak sulit lah menurut saya kalau pembagiannya itu enggak tepat ya nanti bisa enggak jadi guys dan untuk model plat seperti ini itu sangat bagus guys ya sangat istimewa dari tempat samping saja seperti di gambar ini dari tempat samping itu Lurus guys ya enggak ada celah itu kan Lurus dan dari belakang Juga bagus rapih Oke okay. Jangan berlama-lama guys ya Kita langsung saja Ke tutorialnya guys ya Jangan berlama-lama Oke okay. jangan banyak bacot guys ya Oke okay. Langsung kita gas guys Oke okay, guys ya pertama-tama kita harus ketahui dulu dengan ukuran rongnya ya guys ya kita ukur dulu rongnya yang harus kita buat guys ya untuk plat bendingnya guys ya di sini saya memakai dengan ukuran 53,5 guys ya dengan tingginya itu 77, cm guys ya dan jangan lupa diingat-ingat guys ya kalau bisa harus dicatat dulu di buku di buku apalah yang penting coret-coretan ya biar tidak lupa guys ya soalnya kalau lupa itu platnya nanti terbuang tidak bisa terpakai guys ya oke langsung saja ke platnya di sini kita menyiapkan sebuah plat guys ya dengan plat galvanis ini guys ya dengan tebalnya itu 07 guys ya plat galvanis 07 ketebalan 07 guys ya. Bentar guys ya, saya ambil spidol dulu guys ya. Spidolnya ini hilang, guys. Oke, nah ini spidolnya. Sudah ketemu guys spidolnya guys. Oke. Langkah pertama kita ukur dulu 2 cm guys ya kita garis ke atas tuh 2 cm 2 cm guys ya dan sebelah kirinya juga dikasih 2 cm guys ya 2 cm atas dan kiri di garis 2 cm dan karena saya sudah mempunyai mal penggaris dengan lebar 2 cm jadi saya enggak Ngukur berlama-lama, guys. Ya, tinggal coret-coret, sudah jadi, guys. Ya, kalau sobat teman-teman belum punya plat strip seperti ini, bisa dengan ngukur dengan biasa, guys. Ya, yang penting ukurannya 2 cm, guys. Ya, 2 cm atas 2 cm. Oke, okay. intinya 2 cm lah, ya. dan kita ukur yang tadi kita ukur lebar di Kerangka tadi dengan lebar 53,5 dengan tingginya 77 cm kita ukur Ukurnya itu dari 0 2 cm coretan barusan kita buat guys ya. Diingat-ingat guys ya. Tuh so, 77 dari 0 Coretan 2 cm guys ya Nolnya itu dari coretan 2 cm itu guys ya Dan nanti kita coret Kita garis Oke saya percepat dulu ya Soalnya videonya ini agak panjang guys ya Kalau diterapin gini guys ya Yang penting Rumusnya sudah paham kan guys ya Oke lanjut setelah diukur lebar dan tingginya dan sudah dicoret lalu kita kasih lebihan 2 cm guys ya luar dalam guys ya dari ukuran tadi guys ya kita kasih lebihan 2 cm luar dalam diingat 2 cm luar dalam ke dalam dikasih 2 cm guys ya Nah, yang saya silang itu ukuran rong kerangka tadi. Ingat-ingat -ingat ya. Ke dalam kita kasih lagi 2 cm. Diingat-ingat itulah rumusnya untuk cara bending dengan paling gampang ini ya untuk bagi pemula guys ya. Ingat-ingat -ingat guys ya. Itu rumusnya guys ya. Nah, jadilah seperti ini, guys. Tuh, jadi seperti ini. Tuh kan, itu yang garis tengah itu, itu garis ukuran kerangka yang tadi kita ukur di kerangka yang mau kita buat tadi itu yang sudah dicatat itu itu ukurannya guys dan inilah contoh lebih detailnya guys ya, yang saya lingkari garis merah itu, itu ukuran kerangka yang tadi kita catat di buku tadi guys ya, diingat-ingat. Jadi untuk garis hitam itu lebihannya 2 cm luar dalam, jadi garis hitam 2 itu lebihannya 2 cm, maksudnya 2 cm ke dalam. 2 cm keluar yang merah itu ukuran kerangka yang tadi kita ukur itulah rumusnya guys oke guys ya langkah selanjutnya kita coret guys ya untuk dicowak nanti dicoret pojok itu ke pojok yang sebelahnya itu seperti di video inilah kita coret guys ya untuk pemotongan Coba, nanti itu gas, dan yang ini nanti yang dipotong ya, yang coretan dalam ini yang dipotong nanti gas ya. Ini kan 2 cm, ini 2 cm, dan ini tuh 2 cm, jadi ketemunya kan nanti pas ke ukuran. Setelah ke ukuran. itu, kita langsung kita potong, guys ya. Yang ini, guys ya. Yang cuilannya ini, guys. Kita potong, guys ya. Oke okay guys ya, setelah Dicoak semua pojok-pojoknya sudah digrentas semua. Langkah selanjutnya kita lukai dulu guys ya. Kita lukai untuk pendingnya, biar nekuknya itu agak mudah, agak keras guys ya. Kita lukai sedikit aja guys, jangan dalam-dalam ya. Biar hasilnya itu lulus, lurus bandingannya guys ya. Yang di luka itu yang coretan sebelah dalam sendiri, guys. Ya, kita gerinda semua, guys. Ya, kita gerinda semua bagian garis yang paling dalam. Semua itu kita gerinda. Intinya, yang di gerinda itu yang bagian dalam, kita gerinda semua. Dan kerintanya jangan terlalu dalam, guys. Ya, biar enggak, biar <gir> enggak apa ya, biar enggak kepotong. Maksudnya itu cuman dilukai, cuman untuk memperbagus pendingannya, guys. <tuk> Oke, setelah dilukai seperti di video ini sudah dilukai sudah digerenda seperti ini lalu kita bending guys ya kita tekuk guys ya kita tekuk dengan alat tekuk guys nice kita tekuk seperti di video ini guys ya kalau nggak punya alat ini bisa pakai tangan guys soalnya ini agak ringan kok nggak terlalu keras kita tekuk seperti di video ini kita tekuk yang bagus kita tekuk nice kalau nggak ada punya alat kepitan kayak gitu bisa pakai tangan kok guys ya nggak keras kok guys soalnya sudah dilukai nih guys jadi agak ringan guys setelah ditekuk kita rapikan guys ya pojok-pojokannya guys ya biar enggak terlalu tajam guys ya kita rapikan kita gerenda yang bagus pojok-pojokannya biar nanti hasilnya bisa mulus guys kita gerenda kita gerenda pojok-pojokannya guys ya dan hasilnya jadinya seperti inilah guys nice dan akhir ahab akhir dan jadinya seperti ini guys tuh kan tuh jadi seperti ini guys jadinya guys sangat lurus kan nice dan ini langsung kita pasang guys ya kita cek ah Cek hasilnya guys, cek kerapatannya guys ya, gimana tuh kan langsung masuk kan guys ya, langsung rapat guys ya, tuh kan langsung rapat, gak ada celah sama sekali guys ya, tuh langsung masuk guys ya, tuh kan sangat bagus kan hasilnya kan, tuh gak ada celah sama sekali kan guys ya. Tuh guys kan bagus guys ya sebelah atas juga sama itu guys tuh dan ini sudah jadi tinggal proses pengelasan guys ya langsung kita las dulu pojok-pojokannya biar enggak apa ya enggak munting lah jadi kita las dulu pojok pojok bawah pojok atas dan jadinya seperti ini guys tuh jadinya seperti ini bagus kan guys ya bandingannya lurus guys ya nggak ada liku-liku sama sekali karena tadi saya pakai penggaris untuk tekukannya guys ya jadi untuk celah ya seperti inilah guys itu masih tahap pengelasan guys biar gak ada celah tuh kan sangat rapat kan guys ya. Sangat bagus kan ya. Tuh lagi proses pengelasan itu lagi di Oke, sampai sini dulu ya tentang tutorial cara pembuatan plat bending seperti video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sinema nabi yang baru belajar untuk membuat plat bending seperti ini semoga bermanfaat ilmunya guys ya. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe dan like, like dan share, guys. Ya, terima kasih, guys. Ya, sampai sini dulu saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.